grading telur kok masih manual, apalagi packingnya masih manual juga. Aduh, udah gak zaman. Pakai inilah. Halo Sobat Unigro, ketemu lagi di Tandang ke Kandang bersama Unigro nih. Kali ini kita nggak ada di kandang nih, kita sekarang ada di salah satu gudang telur punya customer kita. Nah di sini kita baru aja selesai masang salah satu mesin grading telur yang canggih dan kapasitasnya besar banget nih. Ini dia, Oration 6000. Mesin grading ini beda nih sama mesin grading lain. Kalau mesin grading lain mungkin dia bisa nge-grading dari ukurannya atau mungkin dari beratnya. Nah mesin grading ini bisa nge-grading mulai dari beratnya sampai dengan warnanya. Beneran, ini jadi mesin ini tuh bisa nge-grading dari warnanya nih. Jadi kalau misalnya kalian punya telur yang warnanya berbeda-beda, mungkin yang coklat muda atau coklat tua, itu bisa di-grading pakai mesin ini. Dan hebatnya lagi, mesin grading ini tuh bisa nge-grading sampai dengan 60.000 butir per jam. Bayangin nih, seberapa banyak nih efisiensi yang bisa ditekan dengan mesin ini. Nah, buat kalian yang penasaran, kita akan kenalin mulai dari awal sampai dengan ujungnya, apa aja sih fitur yang ada di mesin ini. Langsung aja, ikut kita sekarang. Nah, sekarang kita udah ada di bagian awal dari mesin ini nih. Di sini ada namanya autoloader. Jadi, autoloader ini adalah mesin yang nantinya akan membawa telur dari ektra yang sudah dikumpulkan ke dalam mesin Oration 6000 ini. Nah, di sini ada 30 penyedot yang nantinya akan menarik langsung ke mesin Oration 6000 ini. Nah, sebenarnya mesin Oration 6000 ini juga bisa dibuat langsung menyambung ke kandang kalian nih. Jadi, di sini itu bisa disambungin dengan elevator yang nantinya akan terhubung langsung dengan kandang-kandang kalian nih. Jadi, telur yang dihasilkan di kandang bisa langsung masuk ke sini. Efisien banget kan? Kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada orientator nih. Jadi, tadi setelah telur dibawa oleh autoloader masuk ke dalam mesin Oration 6000, nah, telur itu dikondisikan posisinya agar nanti seragam semua. Dan nanti ketika diletakkan di egg tray, itu posisinya bagian runcing di bawah dan bagian tumpul di atas. Nah, sebagaimana kita tahu, telur itu kan memang lebih bagusnya runcingnya di bawah dan tumpulnya di atas, supaya dia lebih awet dan tidak gampang busuk. Nah, di sini dia nih. Nanti telur akan dikondisikan posisinya, baru nanti akan dibawa ke step selanjutnya. Nah, di bagian ini ada bagian yang cukup penting nih. Ini namanya bagian candling. Jadi, nanti telur yang akan lewat akan disinari oleh lampu di bagian bawah nih. Nah, lampu-lampu khusus di bagian bawah ini nantinya akan menyinari telur untuk dilihat apakah ada keretakan atau mungkin ada telur yang rusak. Jadi, telur yang akan lewat sini kelihatan nih. Dan telur-telur yang akan rusak itu nanti udah mulai kerekam dari sini. Nah, kita geser sedikit nih. Di sini ada mesin yang emang gak kalah penting. Nah, seperti yang tadi udah saya sampaikan di awal, mesin ini kan bisa nge-grading sampai dengan warnanya. Nah, ini dia alatnya. Ini adalah mesin fotokromatik. Jadi, nanti telur yang lewat akan direkam warnanya, dan data rekamannya akan disimpan di dalam komputer. Jadi, nanti komputer akan menyesuaikan warna yang ini akan jatuh di tray yang mana, dan warna yang ini akan jatuh di tray yang mana. Canggih kan? Nah, gak cuma sampai situ aja. Di bagian sini ada yang bagian untuk UV nih. Jadi, telur yang akan lewat itu sudah disterilisasi terlebih dahulu sebelum di-grading. Nah, sterilisasi di dalam sini nih. Nah, yang panjang-panjang ini adalah tempat untuk meletakkan egg tray-nya nih. Ini namanya packaging supply. Jadi nanti egg tray kosong yang akan diisi oleh telur akan diletakkan di sini dan dibawa otomatis menuju ke setiap plan dasarnya grading-nya. Nah, buat yang penasaran, di sini dia nih tempat untuk nge-grading-nya. Jadi di dalam sana itu udah ada timbangannya nih. Nanti ketika telur sudah melewati proses-proses seleksi tadi, telur akan masuk ke bagian penimbangannya nanti. Dan beratnya akan langsung direkam ke dalam komputer, dan nanti komputer yang akan menentukan nih, oh telur yang mana nih yang akan diletakkan ke dalam line grading 1, grading 2, dan grading selanjutnya. Nah, buat yang udah nanya, di mana sih gradingnya? Sabar, masih banyak langkah untuk menyeleksi telur untuk sebelumnya nanti masuk ke mesin gradingnya nih. Salah satunya ini, mesin untuk abnormal egg.
Nah, di mesin ini yang nantinya akan ngecek apakah telurnya normal atau enggak nih. Seperti kuning telurnya double, atau bahkan gak ada kuning telurnya, atau mungkin telurnya busuk, atau mungkin ada bintik merahnya. Nah, di sini dia ngeceknya nih. Dan nanti baru datanya akan disimpan ke dalam komputer untuk nantinya akan dipilih nih, mana telur yang akan didistribusikan ke dalam ekstra yang siap untuk dikirim ke konsumen. Kalau canggih dong percuma, kalau nggak bisa dikontrol dengan mudah. Nah, Oresian 6000 ini bisa dikontrol dengan mudah kok. Di sini udah ada komputernya nih. Jadi nanti akan muncul semua settingannya dan semua data-data dari gradingan perharinya akan bisa dilihat dari sini. Nah, enaknya lagi, semua data soft copy dari gradingan perharinya itu bisa kalian ambil di sini nih. Di sini udah ada lubang untuk USB-nya. Jadi kalian tinggal colok USB, ambil data soft copy-nya, kalian bisa langsung proses datanya. Tapi nggak cuma itu, di sini juga ada mesin untuk nge-print data hariannya nih. Jadi data-data grading harian kalian, dari mulai berapa telurnya yang berhasil digrading dan berapa jumlah dari setiap gradingannya, itu nanti bisa di-print langsung dari sini. Canggih kan? Nah, setelah telur nanti digrading berdasarkan beratnya masing-masing, itu nanti telur akan keluar dari sini nih. Dengan bentuk ekstrai sudah terisi penuh dengan telur-telurnya nih. Dan nanti mereka akan berjalan sampai ke ujung, dan nanti anak gudang telur tinggal ngambil telur dan ditumpuk berdasarkan kebutuhannya aja nih. Misalkan tumpuk 5 atau tumpuk berapa. Pokoknya di sini anak gudang tinggal ngambil telurnya aja dalam bentuk sudah jadi seperti ini. Mantap kan? Nah, itu dia pengenalan kita tentang mesin Oresian 6000 dari Nabel ini nih. Pokoknya emang udah kelihatan canggih banget kan, dari mulai telurnya bisa diproses secara otomatis, proses seleksinya juga lebih lengkap, dan di sini bisa ngeproses banyak telur sekaligus nih. Dan enaknya lagi, kalian tuh bisa menggunakan ekstrai plastik ataupun kertas sesuai kebutuhan kalian lah pokoknya. Nah, buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang mesin ini, kalian bisa komen di bawah atau langsung hubungi nomor tim technical sales kita di bawah. Nanti kita akan diskusi langsung terlebih lagi perihal spesifikasi lebih lanjutnya. Sampai jumpa di tandang ke kandang selanjutnya.